Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Istana Wedding, pusatnya informasi pernikahan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya kak. Nah, di video kali ini kita mau bikin video barang-barang apa aja yang dibawa pas lamaran ataupun pas akad, kalau lamarannya gabung sama akad ya kak. Nah, ini yang versi duanya. Kalau yang video sebelumnya itu barang-barang apa aja yang dibawa kan pas waktu lamaran dan maknanya. Nah, kalau sekarang ini yang sudah dihias, barangnya apa aja, kemudian udah dihias jadinya seperti apa ya. Oke, kita lihat, nanti kita lihat satu persatu ya kak. Yuk kita lihat ya. Nah, ini dia ya, udah kelihatan semuanya. Ini ada 6 kotak hantaran, sama ini. Sebenarnya ini nggak pakai perhiasan sih, cuman ini saya kasih sampel untuk tempat perhiasannya ya. Ini untuk tempat perhiasan cincin aja. Kalau misalkan kalung, gelang, itu biasanya satu set itu saya taruh di kotak. Cuman ini karena nggak pakai, ini mewakili aja ya perhiasan. Mungkin si calonnya udah beli yang kotak mika, jadi nggak pakai kotak yang akrilik. Oke, kita lihat satu persatu apa aja yang dibawa. Nah, ini dia. Ini udah dihias ya. Kalau video sebelumnya kan belum dihias. Ini udah dihias. Ini adalah alat mandi, peralatan mandi. Ini ada handuk. Boleh lah ya. Dibuka. Nah, ini ada handuk. Ada handuk, kemudian sabun, sampo, pasta gigi, sikat gigi. Terus ini ada yang ini. Ini ada dalemannya, kita jadiin satu di sini ya. Oke, seperti ini yang udah dihias ya. Kurang lebihnya seperti ini. Oke, tutup lagi. Tutupnya mudah ya kalau pakai akrilik. Buka tutup mudah ya. Mau ditambahin bisa. Oke, selanjutnya ini ada sepatu. Ini sepatu sama tasnya dipisah ya kak ya, biasanya jadiin satu, tapi kalau misalkan dipisah, mau dipisah kotak juga bisa, karena tasnya juga terlalu gede nih, udah gede banget nih tasnya. Disesuaikan aja sih sama barangnya sebenarnya. Ini sepatunya, kemudian lanjut ke kain kebaya. Ini kain ya, ini masih kain. Kadang juga ada yang udah jadi kebaya, jadi gitu bisa. Terus kain aja juga bisa. Ini berukatnya seperti ini kain aja. Nah, kalau mau yang udah jadi nggak masalah. Nih. Terus ini ada alat sholat ya. Alat sholatnya ini mukena sama sajadah aja. Kalau ada yang tanya, kak kok ada Al-Quran, ada tasbih, itu nggak masalah ya. Yang penting, yang utama itu alat sholat itu yang dipakai untuk sholat, yaitu mukena dan sajadah. Mukena aja pun juga nggak apa-apa, mukena saja, nggak usah pakai sajadah pun juga boleh gitu. Cuman kalau ada pelengkapnya seperti Al-Quran, tasbih, itu juga diperbolehkan gitu. Jadi nggak melulu harus komplit, harus ada Al-Quran, harus ada tasbih, harus ada ini sajadah gitu. Mukena saja nggak apa-apa, itu kan peralatan sholat ya termasuk. Oke, kemudian ini ada tas tadi ya, tasnya ini ya. Ini tasnya, ini yang udah dihias. Oke, selanjutnya ini adalah peralatan make up. Ini kita masukin kotak supaya lebih simple, nggak berceceran ya. Biasanya seperti ini. Terus ini dia, ini tempat cincin. Ini mewakili perhiasan ya. Tempat cincinnya.
Nah, kalau di video sebelumnya itu ada baju dari atas sampai bawah juga, ya kan? Nah, ini sebenarnya nggak masalah ya, Kak, karena sudah ada kebaya gitu. Udah ada kebaya, kain kebaya ini mewakili untuk pakaian yang dari atas sampai bawah itu ya. Jadi nggak masalah sebenarnya. Karena ini seserahan bentuknya adalah hadiah. Cantik ya, kalau udah dihias ini kelihatan cantik ya. Dan ini kebetulan dibawanya customer ini pas akad ya, jadi bukan pas lamaran. Sebenarnya sih nggak masalah, karena mungkin sekalian lamarannya atau lamarannya sekalian akad gitu. Atau bisa juga kemarin udah lamaran, cuman lamarannya nggak bawa yang barang-barang ini, barang-barang seserahan, hanya bawa hadiah makanan, buah-buahan seperti itu. Nah, ini tinggal bawa pas akadnya, bawa dibawa gitu loh, barang-barangnya serahnya dibawa pas akad gitu maksudnya. Gitu. Jadi, banyak kan yang tanya kemarin. Nah, di video kita sebelumnya itu ada jawabannya. Tidak harus dibawa waktu lamaran atau tidak harus juga dibawa pas akad. Di keduanya bisa, salah satu dari keduanya gitu ya. Oke, ini dia barang-barang yang biasa dibawa saat lamaran ataupun saat akad. Kalau pas lamarannya nggak dibawa, seserahannya ini ya, belum dibawa itu maksudnya. Oke. Dan yang sudah dia seperti ini. Oke. Semoga informasi ini bermanfaat buat kakak-kakak semua. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saja. Insya Allah sebisa mungkin kita jawab. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.